Di video kali ini saya akan bahas tentang yang lagi viral banget, yang lagi dibahas sama banyak pelaut, berita juga tentang virus corona. Kenapa? Karena kita menjadi korban, bukan korban dalam hal terkena virusnya ya, tapi terdampak lah, istilahnya terdampak dari virus itu. Karena virus itu kita jadi batal berangkat, bro. Gimana, harusnya berangkat kapan? Ya kalau misalkan tidak diundur sih harusnya tanggal 18 kemarin udah join kan. Ke Cina. Untungnya ke Cina gitu kan. Sedangkan ke Cina, Tiongkok. Kan bahasanya kan udah dirubah, Tiongkok. Tiongkok. Sedangkan ya Tiongkok sendiri kan udah kena travel warning kan di sini. Jadi ya kita sebagai pelaut gitu ya udah nggak bisa apa-apain. Jadi mau protes ke siapa? Iya benar. Kalau misalkan kita berangkat ya agak gimana gitu. Ya, gitu. Kalau mau berangkat juga kita ya cari selamat juga sih. Selamat juga. Karena dari pemberitaan kayak kemarin kan yang di Diamond Princess itu kan, terus yang terbaru lagi nih sekarang dari Dream Cruise nih, dari World Dream. Iya, World Dream. World Dream juga dia lagi ada di karantina juga, kemarin dijemput sama pihak pemerintah. Terus ini kan istilahnya kita ke depan nih gak ada planning kita berangkat kapan. Gak enak bro kalau kayak gini ya, bagaikan digantungin kan. Bagaikan nembak cewek belum masih harapan. Iya kita nembak cewek nih cuman ya belum dikasih jawaban gitu. Iya, gimana aja ngatung-ngatung gimana gitu. Gak enak ya. Terus begini nih, harapannya untuk dalam penanganan virus ini gimana? Ya kalau saya pribadi sih ya, harapan saya pribadi sih ya semoga aja ya cepet ini gitu kan, cepet dapat obatnya supaya ya kita tahu sendiri lah dampak dari virus corona itu selain ke pelaut. Atau misalkan kita yang kerja di kapal pesiar, atau misalkan dari berbagai industri lah, ekspor impor macet, kerugiannya banyak lah. Hanya mungkin kalau yang diuntungin juga banyak, penjual masker mungkinnya yang diuntungin. Cuman ya kita nggak boleh ngelihat memanfaatkan kesulitan orang lain. Ya semacam kayak gitulah. Benar. Ya harapannya ya cepat selesai, cepat reda, cepat ya, ada obatnya. Iya. Gitu kan, supaya siklus ekonomi kita gitu, kalau siklus ekonomi ini gitu kan cepat-cepat ini kan semacam cepat lancar kayak gitulah. Jadi nih ini harusnya berangkat bulan Februari pertengahan, sama sih saya juga harusnya berangkat, harusnya udah di kapal nih, tapi kan di cancel karena ada virus corona ini, kapal nggak berani naikin tamu. Apa nggak berani naikin penumpang, bro? Jadi demi keselamatan dan menjaga kesehatan juga, tapi dompet nggak sehat ini. Pokoknya semoga virus corona ini cepat teratasi dan cepat steril lah di Cina dan seluruh negara lainnya. Bukan Cina, di Tiongkok dan seluruh negara lainnya ya.